Membuat video yang menceritakan tentang keseharian yang dilakukan dan diunggah ke media sosial YouTube memang menjadi tren saat ini. Banyak pula beberapa selebriti yang kini telah memiliki channel YouTube dan berbagi tentang kesehariannya. Dan hal itu pula lah yang dilakukan oleh Twinda dan Twindy yang membuat vlog baru mereka. Lalu menceritakan tentang apa ya vlog mereka? Oke, jadi kita baru aja ngerilis vlog pertama kita. Ngerilis album kali. Pokoknya vlog kita ini judulnya Twins Vlog. Ini untuk yang pertama kita nyeritain tentang gimana kita kan ada siap, di dua. Ini sih sebenarnya lebih ke siapa kita gitu. Kenalan dulu siapa Twinda. Kerjanya di mana? Iya, maksudnya kan kita kan dual profession juga, yeah. Entertainment juga, dokter juga. Soalnya banyak banget yang suka nanya, Kak, gimana sih cara bagi waktu gitu, untuk di dokter juga, entertainment juga. Ya kita berusaha sharing lah untuk teman-teman yang mungkin mau dual profession. Nah, untuk kedepannya sebenarnya intinya kita vlog itu nggak cuman buat happy-happy, yeah. Gak cuman buat main-main doang. Emang sih pasti akan banyak kita main-main juga, cuman kita pengen vlog ini juga bisa ditonton sama teman-teman untuk mendapatkan edukasi terutama tentang kesehatan. Jadi tetap kita pengennya dalam suasana yang ringan tapi tetap ngasih manfaat sama ilmu kayak gitu. Iya, jadi awalnya sebenarnya kita emang udah bikin vlog dari awal nih. Terus pas mulai obrolannya itu pertamanya maunya video di Instagram. Kayaknya nih aku pengen bikin video di Instagram untuk edukasi masyarakat. Sekarang kan banyak banget ya, maksudnya gak perlu ke YouTube segala, tapi untuk durasi 30 detik gue udah bisa ngomong banyak gitu. Cuman kayak, oh kalau gitu sekalian aja di vlogin gitu. Oh iya, bener juga idenya. Jadi kayak gayung bersambut gitu loh. Jadi barengan, emang klik banget sama Natalan manajemennya juga.